saya bersama, Pakatan Rakyat bersama dengan YB Aslin Dato' Mahfuz. YB Lauder, sorry. Ya, ya. Ini berkaitan dengan laporan-laporan surat khabar tentang laporan Ketua Audit Negara. Saya tak mahu beri secara spesifik dan terperinci kerana saya rasa ahli Parlimen Pakatan Rakyat akan berikan secara menyuruh secara terperinci. Tapi kalau kita lihat laporan akhbar, tengok jam tangan kosnya RM100, beli dengan RM3,810. Nah, itu scanner RM200, beli dengan RM14,670. Kasut pun ada. Kalau baling dekat George Bush, kita boleh faham lah. Tapi macam ini pun boleh berlaku. So, kita lihat kes ini bukanlah kali pertama. Sudah banyak kali dia berlaku. Dia tak habis-habis. Nanti saya percaya tahun depan akan berulang lagi. So, di sini saya rasa dari segi Pakatan Rakyat, kita jangan, ini semua secara perinci, semua dalam ini laporan Ketua Audit Negara sini, semua saudara-saudari sekalian boleh baca dan boleh bungkarkan. Ahli Parlimen nanti pun akan bungkarkan. Tapi kita nak buat satu cadangan secara holistik. Kerana kita lihat, selagi tidak ada tindakan yang serius, tahun depan kita akan lihat laporan yang sama lagi. Saya rasa bukan sahaja kita letih, rakyat letih, pegawai kerajaan pun letih. Yang pertama, saya percaya di kalangan 1.4 juta pegawai dan anggota kerajaan, bukan semua macam tu, hanya segelintir kecil saja. Janganlah nila setitik rosak susu sebelanga. Dan oleh kerana tindakan sedemikian, saya rasa bukan sahaja rakyat marah, malah pegawai kerajaan pun marah. Kerana ini memalukan mereka. Oleh sebab itu, Pakatan Rakyat di sini bersama dengan PKR lepas, kami nak carangkan. Yang pertama, supaya insiden sedemikian tidak berulang lagi. Macam ini, tidak berulang lagi. Jam, dinding, semua seperti ini tak berulang lagi. Kita nak minta yang pertama, adakan tender terbuka secara kompetitif, secara benar-benar. Supaya tak akan berlaku jam dinding RM100 beli dengan harga RM3,810. Ataupun scanner, ni scanner murah sekali RM200 sekarang, boleh beli dengan RM14,670. Ini amat memalukan. So, yang pertama, saya rasa secara institusi, secara sistem, buatlah pembetulan secara sistem, bukanlah secara ad hoc. Kita carangkan yang pertama, tender terbuka. Yang kedua, sebagai tindakan pelaksanaan, saya rasa PAC memang tak berkesan. Hanya buat laporan saja dalam surat khabar tak berkesan. Orang tak takut sama PAC kerana tak ada tindakan penguatkuasaan. Pakatan Rakyat nak carangkan tubuhkan satu majlis tiga orang. Majlis tiga orang supaya tindakan diambil ke atas pegawai kerajaan yang menyeleweng dan juga memastikan reformasi sistematik dapatlah dijalankan. Dan kita carangkan majlis tiga orang dianggotai oleh, untuk menunjukkan ini kes serius, Timbalan Perdana Menteri, Ketua Pembangkang dan juga Auditor General. Kerana kalau tidak ada tindakan tegas sedemikian, laporan sedemikian, kita akan lihat tahun depan lagi dan tahun berikutnya. Saya rasa tak bermakna. So, itulah cadangan yang dibuat oleh Pakatan Rakyat. Dari segi terperinci, saya rasa itu kita akan serahkan kepada ahli-ahli parlimen kita untuk uruskan. Saya kira bahawa cadangan kami ini daripada Pakatan Rakyat ini satu cadangan yang sangat wajar. Kerana kita telah melihat saban tahun, sudah berapa puluh tahun, report Ketua Audit Negara ini telah menunjukkan satu ketirisan penyalahgunaan kuasa yang berlaku dalam urus takbir kerajaan. Jadi itu menunjukkan bahawa kerajaan tidak pernah mengambil iktibar. Ketua Setiausaha Negara, Jabatan Perkhidmatan Awam, kementerian-kementerian dan agensi semua ini tidak pernah mengambil iktibar daripada apa yang berlaku sebelum itu. Dan nampaknya kerajaan tidak langsung mengambil hirau cadangan-cadangan Ketua Audit Negara.
supaya perkara-perkara tersebut tidak berulang, sama ada kepada kementerian ataupun agensi yang sama ataupun kepada kementerian dan agensi yang lain. Jadi sepatutnya bahawa mereka sudah dapat mengenal pasti apakah bentuk mekanisme untuk mengelak daripada perkara-perkara yang sama itu berulang. Jadi ini menunjukkan satu kelemahan yang ketara dan menunjukkan bahawa kerajaan langsung tidak memberikan perhatian, keprihatinan terhadap audit, hanya sekadar untuk memenuhi keperluan prosedur, peraturan, undang-undang perlu diaudit, kemudian tahun depan berlaku lagi macam disebut oleh YB tadi. Jadi sebab itu kita cadang bahawa untuk memastikan penguatkuasaan, maka satu jawatan kuasa khas, majlis khas yang terdiri daripada timbalan Perdana Menteri, Ketua Pembangkang, bernama Auditor General, dan kemudian mungkin ada beberapa orang lagi yang boleh dibuat termasuk untuk memastikan supaya satu tindakan yang tegas harus diambil. Kalau dimembabitkan perkara kerajaan, membabitkan perkara kerajaan. Kalau dimembabitkan dan mengheret sampai kepada campur tangan politik yang menyebabkan perkara tersebut, maka perkara yang berkaitan dengan kepimpinan politik juga harus diambil tindakan. Tak adalah mengambil pendirian yang sama dalam perkara ini, memandangkan isu ketirisan, salah guna kuasa, rasuah ini yang didedahkan oleh ketua Polis Udara merupakan satu perkara yang sudah menjadi kelaziman. Dan yang lebih parah lagi, seperti yang ditegaskan, tidak ada komitmen daripada kerajaan untuk meneliti laporan ketua audit negara dan diperbetulkan. Dan kita lihat sekarang ni ada trend di mana laporan ketua audit negara diserahkan di saat-saat akhir dalam sesi parlimen supaya untuk mengelakkan ahli parlimen menggunakan dokumen tersebut untuk mengkritik dan menegur salah guna kuasa dan penyelewengan yang dijalankan oleh kerajaan. Tetapi dalam konteks ini, seperti yang ditegaskan oleh CM Wan Eng, ahli-ahli Parlimen Pakatan Rakyat akan teliti secara detail dan pastinya kita akan bawa dalam perbahasan dalam sesi yang akan datang. Itu yang pertama. Yang keduanya yang dicadangkan juga tadi ialah soal tender terbuka. Ini soal structural reform ataupun satu perubahan yang besar yang perlu dilaksanakan oleh jawatan kuasa tersebut. Masih ada hilang. So, saya rasa itu lagi serius. Dulu mana ada dengar berita macam ni? Ini menunjukkan polis tak perlu undang-undang untuk tahan orang tanpa bicara. Polis perlu ada satu undang-undang untuk nak kawal dia, untuk jaga dia. You tengok apa nama maintenance ambulance 64 juta. Lebih baik beli ambulance baru. Isu Kementerian Pendidikan 2 bilion berkaitan dengan pengawal keselamatan yang tak dapat memberikan khidmat yang baik. 2 bilion bagi saya kalau buat sekolah asrama penuh, saya ingat 100 buah sekolah boleh buat sekolah asrama penuh kalau 2 bilion. Ini kita tengok back-back. Dia cakap back-back. Kita punya back parlimen pun kualiti pun tak baik. Saya sudah ubah, saya sudah ganti ya. Tak sampai pakai, tak sampai 5 bulan sudah rosak. Sudah rosak, saya kena ganti. Nasib baik dia ganti sama saya. Boleh ganti lagi. Boleh ganti. Dia tahu kualiti tak baik, dia bagi ganti. So inilah keadaan sedemikian. So I say that saya tak mau, kita rasa tak mau beri secara terperinci, buatlah secara holistik. Dan saya rasa kita kena serius. Sekarang punya mekanisme tak boleh pakai, tak jalan. PAC pun tak berkesan. Kita nak cadang kerjasama dengan kerajaan, persekutuan, pengerusikan oleh Timbalan Perdana Menteri, anggota dua orang, Ketua Audit Negara, Ketua Pembangkang. Saya rasa kita dah kerjasama untuk atasi masalah pindahan sedikit.